Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepemudaan KP dan KK memberi jaminan bekalan barangan makanan sepanjang perayaan Hari Raya Aidiladha mencukupi. KP dan KK akan memantau barang makanan keperluan seperti ayam dan daging yang mendapat permintaan yang tinggi sepanjang musim perayaan ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepemudaan KP dan KK, Datuk Seri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah berkata, orang ramai boleh membuat aduan sekiranya terdapat peniaga yang menjual barangan pada harga terlalu tinggi dan tidak munasabah. Memantau supaya peniaga-peniaga ini tak ambil kesempatan. Macam dalam ucapan saya tadilah, kita dah arah apa ni penguasa untuk turun ke pasar-pasar untuk melihat. Dan kita harap orang ramai pun pengguna, kalau dia rasa harga tu yang dia beli itu memang tak berpatutan, tak munasabah, dia juga boleh buat laporan pada kita. Tetapi laporan tu mesti spesifik, mana kata di tempat mana, alamat dia, berapa hari bulan, pukul berapa, supaya mudah kita pergi buat tinjauan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program etika jualan dan kepenggunaan serta melancarkan buku panduan promosi pengguna Shopper Saver di Mergong, Alustar.